teman-teman, hari ini kita akan bahas lagunya Lihai, judulnya Only, dan ini adalah page dari 100 subscriber. Not angkanya teman-teman bisa cek di bagian deskripsi, kita akan langsung bahas lagunya ya. Jadi lagunya sendiri main tangan ada F. Oke, saya akan coba mainkan dari intronya dulu, lalu akan saya breakdown. Di intronya seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi F-nya tuh F major 7. Lalu D7, kanannya Sol, Mi, Si, La, gitu. Lalu masuk ke verse-nya ya. Saya mainin verse-nya dulu. Gitu untuk verse-nya ya. Jadi mulai chord-nya itu G minor. Pa pa ta da pa da C7. Jadi G minor. Pa di dam C7. Pa da 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 F major 7 D7. Pa di da sama lagi. Pa da di C7 pa F major 7 pa da 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 D7. Itu kalau main tangan kanan ya melodinya. Itu untuk bagian verse-nya ya. Oke, pre-chorus-nya saya main dulu. Gitu ya. Chord-nya sama seperti sebelumnya, jadi saya bahas melodinya aja di pre-chorus. Seperti itu. Kalau masuk chorus-nya ya, saya main dulu chorus-nya. Seperti itu ya, jadi untuk melodinya. Baris 3. Kurang lebih seperti itu ya. Oke.
kita lanjut ke verse keduanya ya. Saya mainin dulu. Seperti itu ya. Jadi di bagian baris duanya agak berbeda ya. Baris pertamanya sama mi fa mi fa fa la sol mi re mi re mi re mi re mi fa sol, lalu ada G minor kayak gitu. Jadi ada la le la le la le G minor si do C7 la do re mi sol mi. Nah, lalu dia masuk ke pre-chorusnya yang sebelumnya saya udah bahas, jadi saya nggak terlalu mainin lagi yang itu ya. Itu kurang lebih sama. Lalu dia masuk ke chorusnya ya. Jadi di chorus kedua, chorus keduanya dari pre-chorus sebelumnya saya ambil dikit biar dapat gambarannya. Jadi dua. Seperti itu ya. Jadi di dua baris pertama itu sama seperti sebelumnya. Teman-teman kalau tangan kirinya mau mainnya seperti ini bisa juga. Gitu bisa. Ada wa ga tu 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 lagi. Tu wa ga 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 itu ya. Oke, saya pas baris tiganya aja. Gitu untuk bagian chorus keduanya ya. Lalu baris ketiga aja, chorus ketiganya sama kurang lebih. Gitu, jadi bagian akhirnya itu dua baris pertama, teman-teman bisa main yang kayak gini. Itu yang baris ketiga sama keempat, teman-teman tinggal di blok aja. Untuk melodinya sama seperti chorus sebelumnya, jadi saya tidak akan bahas. Jadi itulah pembahasan lagu Only di High. Semoga teman-teman terbantu dari video ini. Jika teman-teman mendukung channel ini, gampang banget dengan cara klik like, comment, dan subscribe, dan klik tombol lonceng untuk menonton video terbaru dari saya. Dan juga teman-teman bisa dukung channel ini dengan cara klik link Traktir yang ada di bagian deskripsi untuk men-support channel ini. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih.